Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Biarpun gagal dalam perkahwinan sebelum ini, namun pelakon jelita Putri Sara sama sekali tidak menutup hatinya untuk terima lelaki lain yang hadir dalam kehidupannya. Difahamkan dari sebuah portal hiburan, Sara berkata dia tidak serik untuk mendirikan rumah tangga lagi dan akui usianya masih muda. Saya nak cari cinta baru, kalau ada jodoh, naklah juga. Sebab saya pun bukanlah tua lagi, masih muda. Saya tak pernah serik untuk berkahwin. Dalam pada itu, sewaktu ditanya soal meninggal komen di Instagram pelakon Indonesia yaitu Andi Arsyil, aktris itu menjelaskan dia serta aktor itu hanya berbalas komen memberi kata-kata semangat. Komen itu saja-saja dia ada bagi saya, satu ayat, jadi siap pun balaslah dengan ayat tersebut. Kata-kata yang membina sebab kita sangat serumpun. Sekedar info, Putri Sara pernah mendirikan rumah tangga bersama pelakon serta pengarah Samsu Yusuf, tetapi mereka disahkan cerai talak satu pada 14 Jun lalu.